Mahatva Media Indonesia, Gunung Putri, puluhan tokoh masyarakat Desa Bojongkulur, mendatangi rumah DKM Masjid Nurul Inayah, yang berlokasi di Kampung Lembur, RT 02 RW 06, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Kedatangan puluhan tokoh masyarakat tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintahan Desa Bojongkulur, pihak kepolisian sektor Gunung Putri. Bukan tanpa alasan, puluhan tokoh masyarakat mendatangi kediaman Ketua DKM Masjid Nurul Inayah, melainkan dipacu adanya keresahan masyarakat terhadap perbedaan tanah wakaf dan pembangunan masjid. Yang diinginkan warga, mereka ingin tahu persis soal wakaf yang sudah pernah kita sepakati sebelum terjadinya pembangunan masjid ini. Nah, sekarang masyarakat ini ingin membuktikan kebenarannya, jangan sampai terjadi simpang siur dan akhirnya fitnah yang kurang baik ya. Makanya kita sudah melakukan beberapa tahapan. Ini tahapan yang kedua ya, untuk pengukuran. Awalnya sudah dilakukan secara rapat kita di kantor BPD. Karena kita sudah mediasi terhadap pihak pengelola yaitu DKM, namun beliau tidak hadir. Dan hari ini pun beliau tidak hadir. Namun supaya ini warga rasa penasarannya tidak nggak jelas ya, jadi kita lakukan pengukuran. Untuk pertama kita mencari bidang adalah badan masjid. Nah, sekarang sudah jelas badan masjid ini hasil ukur hanya 240. Kalau memang mengingat daripada kronologis, badan masjid itu yang sudah diwakafkan waktu itu oleh keluarga Haji Nasir, Madrih bin Haji Nasir, ada 200 meter ditambah oleh warga pembelian kurang lebih 80 meter itu yang sudah diakui. Nah, sekarang hasil pengukuran hanya 240. Berarti sisanya masih kurang 40, kalau itu kita mau secara detail ya. Ditambah ada wakaf dari orang kota wisata yang namanya Agustin Palupi adalah 300 meter yang sekarang dibangun oleh yayasan ya. Nah, itu aja yang diinginkan oleh warga, yang penting semua ini jelas. Jangan sampai ada cerita seolah-olah dianggap itu tidak benar. Ini nah, ingin meluruskan. Untuk selama ini komunikasi dengan pihak dari DKM seperti apa? DKM selama ini mungkin dia masih menghindar dengan cerita-cerita bahwasanya dia tidak sama dengan cerita yang disampaikan oleh warga ataupun yang sebenarnya sampai saat ini. Hari ini pembuktian. Pembuktian, betul. Okay. Untuk membuktikan jangan sampai itu terus melebar cerita yang tidak baik. Nanti kan masyarakat yang tadinya bersatu sekarang jadi terpecah. Karena masjid ini kan adalah tujuannya untuk mempersatukan umat. Namun sekarang masyarakat jadi terpecah gara-gara mungkin kurang terbukanya pengurus yang ada gitu. Jamaah itu menginginkan kejelasan masalah status tanah wakaf. Karena wakaf itu adalah milik jamaah dan sudah terbukti dari beberapa proposal yang ditandatangani dimulai RW, kepala desa, camat, bahwa jelas di situ ada tanah wakaf. Pertama wakaf dari Haji Nasir yang diwakili oleh Madrih. Yang kedua adalah pembelian masyarakat 80 meter. Dan yang ketiga dalam proposal ini adalah Jumardi 100 meter. Terus yang keempat adalah wakaf Agustin Palupi SEAK. Ini buktinya tertulis di surat proposal pembangunan. Dan di sini tanda tangannya oleh kepala desa dan camat. Jelas, Pak. Gitu. Terus masyarakat itu menginginkan bahwa wakaf ini adalah milik jamaah. Milik jamaah, bukan milik perorangan. Dan kita juga tidak keberatan dikelola oleh Pak Ustadz Jumardi, karena memang Ustadz Jumardi itu adalah guru kita. Ustadz Jumardi adalah pengurus Masjid Jaminul Inayah yang oleh kita diangkat mereka menjadi sebagai ketua DKM dan paling terdekat dan orang yang memang mengerti agama di Kampung Lembur ini. Kami berharap antara Ustadz Jumardi dengan para jamaah ini tidak ada masalah. Jadi jangan menganggap bahwa Ustadz Jumardi itu menganggap musuh kepada jamaah. Harapan kami bahwa setelah ini pengukuran, jadi tidak ada kesimpang siuran, karena ada katanya tanah yang berbeda-beda gitu. Tapi saya nggak bisa sebutkan berbeda gimana, tapi sekarang udah jelas dengan didatangkannya pemerintahan desa, BPD, dan disaksikan oleh Dimas, Babinsa, bahwa hasil pengukuran yang diukur tanah wakaf Nasir dan pembelian warga itu 280, jelas sudah ketemu titiknya di mana, tidak lagi simpang siur. Dan tanah Agustin Palupi yang sebelah utara jelas gitu. Cuman sangat disayangkan
Ketua DKM-nya itu memang tidak hadir, sangat disayangkan. Itu harusnya memang ada musyawarah mufakat pagi, dipanggil ke kantor BPD, berikut pemerintah desa, mereka tidak hadir. Terus sekarang disuratin untuk pengukuran, pembuktian, mereka tidak ada. Nah itu aja. Nah terus Pak, langkah-langkah upaya dari warga sini tadi kan sudah terlihat nih. Nah, yang tadinya dari 280 meter pembangunan hanya 240, itu warga kedepannya akan seperti apa Pak? Ya kita sih berharap sesuai wakaf dari keluarga Madri yang sekarang memang sudah menjadi milik masyarakat, terus pembelian masyarakat atas nama jamaah, kita tetap ingin dibuktikan 280. Ini yang jadi tuntutan kita selama ini, ya ini kejelasannya. Setelah dilakukan pengukuran oleh pemerintah Desa Bojongkulur yang disaksikan oleh para warga, keresahan warga pun terjawab. Yang pada awalnya panitia pembangunan masjid seluas 280 meter, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan adanya kejadian tersebut, para warga Kampung Lembur meminta kepada DKM Masjid agar tanah wakaf yang sudah menjadi milik masyarakat dan pembangunan yang sudah disepakati 280 meter harus sesuai dengan apa yang harus menjadi milik masyarakat. Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.